Alright, hello again, Nominasan. Welcome to Nobrian Sawardo, aka Nobrian Seka YouTube channel. Oke, kembali lagi, akhirnya. Ini sudah reset, jadi kita akan membahas apa saja yang kita dapatkan di minggu ini sekalian. Untuk video habis ini adalah video gacha, lalu kita susul dengan PvP. Kalau kita dapat sell, sell ini bakal GG sih. Jadi di minggu ini kita mendapatkan sell di sini. Ini kemampuan Cell dan juga Gohan Extreme. Menarik sekali. Dan pastinya ada bonus ini, freebie. Sayang sekali ya. Kita di sini agak sedih karena bannernya seperti ini. Dan ternyata ada Super Saiyan 3 Goku yang mana saya butuhkan. Satu kopi aja untuk menzenkai ini Super Saiyan 3 Goku. Oke, okay, that's good. Dan Super Saiyan 4 Goku juga balik. Zamasu juga balik di sini. Kita cek langsung aja news yang lain. Jadi nggak sabar sih untuk summon ya. Semoga keberuntunganku cukup baik di banner ini. Dan akhir minggu ini kita akan mendapatkan raid melawan Gohan. Lalu ada update yang di plan atau direncanakan. Jadi ada event juga yang bakal diganti condition untuk unlock ya event. Lalu juga event untuk Ultra Goku dan juga Ultra Vegeta akan diganti di sini. Lalu mengubah soul tipe. Oke, untuk bonus battle ya. Oke, itu doang. Ya, nggak ada yang luar biasa ya. Oke, mungkin itu saja. Ada in-game Isus Ultra Instinct Goku Perfect Cell yang baru. Ini ada unique gauge ya. Ya, ada yang berbeda sedikit. Ada bug mungkin ya. Display isu ternyata. Oke. Oke. Sama Rising Rush dari raid itu nggak dihitung. Seringkali emang nggak kehitung sih. Untuk ini ada Autumn Legends Autumn 2021 login bonus. Jadi seperti halnya event yang lalu, namun event lalu itu kita mendapatkan Saibaman di sini. Namun di sini kita mendapatkan biji kenari. Ini dia, kalian bisa dapat job request dari sini. Lalu ada juga tiket yang bisa memberikan kalian chance untuk mendapatkan sel LF ya, dan juga Chrono Crystal pasti. Oke, apalagi sebelum kita bahas-bahas kemampuan dari Gohan dan sel, namun sebagai spoiler, sel ini cukup gigi sih. Luar biasa bagus untuk melawan hybrid dan juga Saiyajin. Ini apa ini? Game announcement? Oke, okay. Nothing important. So, it's time to see Kanzentai Seru no Chikara. Ayo kita lihat kemampuan dari Perfecto Seru. Kemampuan full dari Perfecto Seru. Wow, untuk strike cukup tinggi. Elemennya adalah purple, melee, dan blast juga cukup tinggi. Strike defense, blast defense cukup tinggi untuk full star ya, pasti ya. Untuk full star. Terus ini adalah blue card launching forward dengan blast armor, massive impact damage plus 40% special move damage selama 3 timer count. Oke, hell driver juga launching forward, blast armor juga, piercing gauge by 70%, unique gauge 30%. Oke, okay, ini enggak comboable ya. Oke, okay, sayang sekali. Lalu solar kamehameha, deal supreme impact damage, supreme, kembali lagi supreme ya di sini ya. Jadi setelah, kalau nggak salah, siapa sih yang punya supreme? Vegito Blue, seingatku, dan juga UI Goku kah? Mungkin
atau Gogeta Blue, lupa sih aku, atau Gogeta 4. Mungkin kalian bisa tulis jika kalian ingat. 30% ultimate damage inflicted selama 3 timer count, lalu menghilangkan restore health. Oke, okay, endurance ya, selama 3 timer count, lalu blast armor. Sangat simple, namun sangat gigi juga. Kyete Nakunare, draw ultimate arts card, solar kamehameha. Jadi ini main ability-nya, heal 30% dan ki 30. Lalu atribut upgrade minus. Oke, okay. Sustain damage cut efek musuh akan dihilangkan 50% selama 20 timer count, dan juga atribut downgrade restoration 80% selama 40 timer count. Oke. Okay. Untuk Zeto ability, regeneration android and powerful opponent base strike and defense. Lumayan. Tapi berat sih. Kayaknya aku masih punya RF multisi power, jadi kalaupun dapat satu, aku bisa jadiin monster ini bintang 3. Karena android bisa didapatkan saat kita unlock bintang 3 ya, android set ability. Lalu untuk unique ability di sini, life or death battle, 30% damage untuk melawan hybrid. Oke. Okay. Lalu ditambah 20% damage tambahan melawan hybrid atau Saiyajin. Tidak bisa di cancel. Dan efek di bawah ini aktif ketika battle dimulai, 80% damage inflicted. Very good, tidak bisa di cancel. Lalu damage minus 40%, tidak bisa di cancel. Lalu minus 3 art cost, tidak bisa di cancel. Dan card draw speed tidak bisa di cancel. Seberosi Jikaradu Tatsuga Kansentai Seru. Walaupun animasi dari karakter ini kurang gigi sih, sudah dibilang demikian. Lalu efek ini aktif ketika melawan musuh ya, jadi ketika musuh ganti atau ketika musuh apa namanya melakukan cover change, mendapatkan ki 30 dan juga 10% damage selama 15 timer count beserta atribut downgrade. Oke, costnya bertambah 15 untuk musuh ya. Lalu ketika karakter ini di battlefield, lalu ketika musuh aktif hidup kembali atau revive-nya aktif, maka kita akan mendapatkan efek seperti ini, mengurangi Dragon Ball 4. Oke, lalu ki minus 100. Oke, dan juga minus 150 ki recovery ke musuh selama 3 timer count. Oke, jadi kita bisa langsung aktifin art ya, atau enggak tackle, jadi musuh enggak bisa ngaktifin apa-apa. Lalu untuk unique ability kedua, efek paralyze tidak bisa aktif atau tidak bisa kena di sini ya, di unaffected by paralyze. Lalu juga aktif at cover change. Oke, okay, at cover change itu aktif ya, hancurkan satu kartu dan juga ngurangi satu Dragon Ball, aktif dua kali seperti halnya full power Frieza. Lalu ada cover change special yang bisa dikombo dengan super art dan special art, tadi green dan blue, ketika musuh mengaktifkan blast. Oke, okay, sangat gigi sih. Lalu ketika karakter ini di arena, ada unique gauge juga ternyata, seperti halnya UI Sign Goku, yang mana dapat mengisi unique gauge ketika ki diisi. Jadi efeknya ini ketika unique gauge full health aktif sekali doang ternyata, 20% ngeheal. Oke, lalu 50% damage inflicted cannot be cancelled. Oke, lalu juga ngurangi damage 15%, tidak bisa di cancel. Lalu 3% art cost dan 50%
damage ultimate. Jadi kalian harus mengisi unique gauge dulu untuk mengaktifkan ini. Jadi kemungkinan mulai dari kosong sih, nanti kalian ngisi key dan Anda mendapatkan semua ini ya. Oke, menarik. Lalu untuk Gohan, kenapa Gohan mendapatkan karakter baru lagi? Dan ini adalah extreme by the way, sulit untuk didapatkan. Untuk statnya cukup GG sih, 162 defense. What the hell? Kita tahu bahwa extreme unit itu punya equipment yang mengganggu, cukup GG, dan strike dan blast attack-nya cukup tinggi juga. What the hell, dude? Untuk kemampuan sendiri Kamehameha, Super Kamehameha, Massive Impact, oke. Okay. Ada debuff plus 20 damage receive, blast ya. Lalu untuk green card, draw blast, lalu key 40, oke. Okay. Dan blast damage selama 20 timer count. Main ability special move, special move itu adalah blue card, lalu key 50 dan finishing gauge 100%. Oke, okay, sangat bagus. Damage 20% dan 80% damage untuk blue card setelahnya. Oke, okay, untuk set ability cukup bagus, yaitu blast dan defense blast 32%, walaupun sulit untuk didapatkan ya ini ya. Untuk unique ability pertama, Unleash Strength. Efek di bawah ini aktif ketika karakter masuk ke field, 50% damage inflicted, tidak bisa di-stuck. Oke, okay, dan juga ngurangi damage 30% dan atribut downgrade 10 timer count. Lalu 50% key recovery. Ketika 50% ketika key-nya turun ke 50 atau ke bawah ya, telah menggunakan arch card seperti halnya Super Saiyan Super Saiyan Blue Evolved Vegeta, namun beda. Lalu Unshakeable Will, efek ini aktif tergantung atau sejumlah musuh. Oke, okay. Ketika musuh hanya tinggal 3, oke, okay, jadi ada 60% damage. Lalu tinggal 2, 30% damage. Jadi kalau musuhnya makin banyak makin bagus. Oh iya, yeah. Enemy battle member kan. Jadi kurang GG sih di sini. Nggak ada anti android ternyata, sayang sekali. Dan itu bagus sebenarnya. Restore early health by 15%. Oke, okay, jadi punya death buff juga ngeheal. Jadi kurang GG, untung saja walaupun artnya cukup bagus di sini. Oke, okay, mungkin itu saja untuk pembahasan karakter. Kita akan bahas sedikit tentang bannernya di sini. Ini dia bannernya. Featured karakter ada Jiren Extreme, ada Gohan, ada Bojack comeback ternyata, Trunks balik juga, Goku Super Saiyan 3 butuh, ini juga balik, Frieza, Piccolo, Super Saiyan 4 Goku, not that good, Vision Jamas, Gohan dan juga seru. Banner yang bisa kalian skip sebenarnya. Untuk persentase kita cek sekalian sebelum kita akhiri video ini. 0,5, 0,2 semua ya, rata-rata seimbang. Oke, okay. Jadi itu saja untuk video kali ini, untuk breakdown, untuk bahas-bahas. Jadi see you to the PVP gacha video dari Jamatanah Minah.